Ini yang sekantong 20.000 ya? Iya, sekantong 20.000. Iya. Tapi air sama oksigen doang isinya. Eh, dia orangnya yang jual tuh. Baru datang lu Nir, bikin gua emosi. Bang, ini kecil-kecil banget, yang gede enggak ada, Bang? Hah? Yang gede. Eh, yang gede atau belah mari tuh. Oh. Ini gede-gede tuh yang belah marinya. Ini NGT apa apa? Nah, itu Borneo. Borneo. Hmm. Babyan ya? Babyan. Bisa gede ini? Mana? Atau bisa? Berapa lama? Ya, elah, sekali tanya berapa lamanya ya, gua kurang tahu dah kalau Dutch Madakan. Ya, kalau di piara di pH air berapa sih, Bang? Hah? pH-nya berapa sih airnya? pH-nya kalau enggak salah 0,5 derajat. Lu udah bisa segala nanya ya? pH, gua masih bingung masalah pH Nir sebenarnya. Oh, gitu. Cuman ya? Kalau orang bilang katanya di 7. Oh, lu menjual-jual aja ya? Ya. Yang penting standarnya aja lah, standar untuk di ikan aja, Om. Ini isi berapa ekor? Isi 10. 10. Ya. 10 ekor berapaan nih? Kan 10 ekor itu kena 325. 325. Lah mahal ya? Apa? Wih, itu mahal. Dia ke sini aja naik pesawat nih ya. Oh gitu. Iya. Ongkos di pesawat. Jadi kalau mau murah nyerok sana ya. Nah, bener banget. Nah, ini yang gede ya? Hah? Ini apa? Ini gede sama gua, Adit. Ini bilang begini tuh. Nah, pada itu, gosong semua ya? Apa? Dia kalau di plastik dia pasti gosong. Oh gitu. Nah, kalau udah masuk tank tetap gosong. Ih, salah. Salah ya. Ini berapa jari? Mana? Itu kurang 3,5 jarian. 3,5 jari. 3,5 jari. Sama semua. Sama semua hampir. Ada yang ada berapa ekor? Sih. Kalau untuk stok kita ready ada sekitar 10 ekor lagi. 10 ekor lagi. Ya. Yang gede berapaan? Yang itu NGT-nya kena harga di 500.000. 500.000. Semua sama nih ya. Semua untuk NGT-nya. Ini juga. Hanya bener banget. Oke. Mahal berarti ya? Hah, murah dong, murah ya. NGT. Oke, ini 350.000. 32. Dat Borneo 10 ekor. Terus yang ini 500.000. Ya, 500.000. 500.000. Nah, selain dat, terus ada apa lagi, Bang? Nah, untuk yang ready-nya kita ada Botia juga tuh. Botia. Tuh, Botia tuh. Kalau gua beli ekor. Enggak. Itu berapa ekor ini? Mana? Itu paketan isi 5. Isi 5. Ya. Sama semua ya? Iya, itu yang gedenya yang apa namanya? 8 sampai 10 cm-nya. Berapa ini? Ini kecil-kecil ini. Nah, yang babynya ada berapa ekor? Nah, kalau untuk babynya itu 4 sampai 5 cm. Berapa ekor? Untuk isinya 10 ekor. Berapa sama harga? Untuk harganya itu di 100.000. 100.000? Iya. 10 ekor. 10 ekor. Ini sama ya? Beda harga. Beda. Ini berapa nih? Itu 5 ekor nih. Jadi harga? Untuk harga di Pego 150. 150.000 yang besar. Mm-hmm. Yang kecil-kecilnya babyan 10 ekor 100.000. Iya. Kalau beli satu gimana? Beli satu boleh, tapi nggak pakai arma oksigen tadi ya. Gua beli satu, Bang. Iya, itu nggak pakai arma oksigen ya. Iya. Yang nggak pakai plastik. Taruh dia pancing. Si anjir kan duluan. Terus kita kemana lagi, Pak? Mana? Ke Polsek ayo. Oh, sendal aja belum ganti, Mas. Ih, atau sendal say. Tuh. Nah, boleh minta di masjid. Arwana. Boleh. Eh, ini apa nih jardin ya? Nah, itu Green Pino. Oh, Green Pino. Hmm. Green Pino berapa ini, Bang? Green Pino-nya kena 350. Berapa senti? Ukurannya itu 13. Sertifikat ada? Ada ya. Hmm. Ada berapa ekor Green Pino? Untuk Green Pino stoknya itu tinggal apa ini 5 ekor lagi. 5 ekor lagi. Ini jardin nih. Bukan. Apa? Giardino. Oh, Giardino. Tuh, teman-teman. Jadi ini beda lagi harga? Atau beda dong. Berapa dia? Untuk jadinya kena 275. Sentinya? Sama untuk sentinya, 12 sampai 13 cm. 12 sampai 13 cm, 375. Ya, 275. Oh, 275. Jangan suri naik-naikin. Dia emang enggak ada sertifikat ya? Oh, enggak ada karena dia masih alam. Masih alam ya. Terus ini ada yang biasa ya? Biasa itu silver. Silver. Nih. 2 ekor ya? 2 ekor. Berapa 2 ekor? Biasa paketan. Pego. Nah, iya dong. 150.000. Tuh, yang silver. Ini yang albino, Bang? Ya, ada. Albino. Berapa ini? Albino-nya ya, 1 ekor. Iya, ukurannya? Ukurannya 17 cm. 17 cm? Ya. Gini, Bang? 17 cm, tuh. Harga? Harga biasa di 250. 250.000. Aduh, lupa gua. Apaan tuh? Pegain. Tunggu dong. Salah. Nah, gua dari tadi pegang tripod kenapa enggak dipakai ya? Nah, ini nih YouTuber otaknya ketinggalan. Aduh, YouTuber otak ketinggalan. Halo kadang-kadang. Oke, teman-teman, balik lagi sama gua Munir di review and vlog. Jadi kali ini gua mau coba main di lapaknya Bang Baron. Ngapain? Mau ngambil ikan. Oh, ngapain?
kita nyerap dikali bener. Apa N? Dat Borneo 10 ekor. Gila. 20 ya? Hah? 20. Kepalanya dong dikit. Nah, ini teman-teman. Tuh, banyak banget nah. Itu dia tuh. Ini tumben nih orang di sini nih, si Oji. Oh, itu YouTuber besar nih. Oh, YouTuber besar ya. Iya. Oke, okay, teman-teman ada Melius Blackberry tuh. Ukuran kecil. Ini mah ikan begini-gini harganya lumayan nih. Iya. Tuh. Walaupun satu ekor. Iya. Di harga berapa ini? Murah nih. Berapa? 150.000. 150.000. Tuh. Dia emang ekor merah ya? Enggak, sirip merah, sirip bawah merah. Ya? Dia makan apa nih? Makan dulu. Kelar. Dia makannya apa aja juga masuk nir pelet, masuk boleh masuk. Ya. Kayak bawal ya? Benar banget. Ini bawal di ini kali di bawal di spidolin. Di pilok ya? Heeh, di spidolin. Spidolin. Ini Melius Blackberry 150.000. Ya. Terus ini juga sama. Apa sama? Ada juga mana lagi ya? Nih, udah habis ya. Nih tuh. Wih, bandeng. Tawes. Tawes. Itu namanya Juleha. Julehabab. Ya. Yeah. Julehabab. Nih, Julehabab. Nih ikan yang di kali mana ini? Hah? Kali mana? Kali yang dekat rumah gua nih biasa. Mancing ya? Mancing. Iya dong. Di situ banyak Juleha. Sekarang lagi musim? Mah, enggak. Lagi musim ular. Hujan mulu. Nih. Dapat mancing jam berapa? Sekalian mancing aja. Kagak dari linir. Kayak ikan tawes ini. Iya, kalau kelihatan mah kayak ikan tawes. Julehabab. Ya. Juleni apa Juleha? Juleha. Enggak Juleni nama asli Juleni. Juleni. Lu enggak diganti nama orang aja lu. Ikan. Oh iya ikan ya. Juleni, Juleni. Juleni, Bab. Ya. Juleha dia Juleni. Berapaan? Untuk Julenya itu kena harga di 275.000. 275.000. Terus ini ada Blidi albino, blida blidi. Oke, ini albino teman-teman, ya. Mata merah. Tapi satu ekor doang ya? Satu ekor kalau dia. Soalnya harganya lumayan nih. Kalau kita paketin dua pusing orang. Ini berapa nih? Untuk harga di 250. 250. Jadi paketan dua 500.000. Iya, benar banget gitu. Ini masih ada ini yang bawah nih. Wah, itu masih banyak. Ini apa nih? Cana barito? Cana itu red centaurum. Oh, red centaurum. Babyan ya? Baby red centaurum. Paketan? Paketan. Paketan isi berapa ekor? Isi 5. Isi 5. Kena harga? Itu biasa di 250. Ini nggak ada buntutnya ini. Unik itu. Bonus ya? Bukan bonus, emang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Matanya? Ketiduran. Nih, tuh. Banyak nih. Ini sama harga ya? Sama. Sama. Ini yang gedean berapa nih? Mana? Itu 150 nih. 150.000 isi 10 ekor. Ini yang kecil-kecil mah sama aja ya? Yang kecil mah sama-sama aja. Sama aja. Ini siapa lagi bang? Kita juga paling ya... Apa ya? Ini apa ini? Nah itu Sabah. Gurame Sabah? Iya. Ada loh. Ya, nemu. Mancing ya? Nih, teman-teman, gurame Sabah ada di Baron. Pegang Ron, Ron, pegang Ron. Apaan? Pegang. Berat ini. Lalu nih nyangkut nih. Lama nah, banget ya orang suruh megangin ya. Gitu dong. Sini. Oh, situ. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang cari gurame Sabah, ini ya, lagi ada di tempatnya Bang Baron. Ya. Ini kalau nggak salah dari impor ya? Impor. Malaysia. 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 Ini gurame Sabah ini dia ekor lebar kan? Ekor lebar. Ekor lebar, teman-teman. Nih, berapaan ini Bang Sabah? Ini kena harga di 450. Dinginan apa? 450.000 tuh, teman-teman. Jadi ini gurame Sabah nih tuh. Butia. Butia yang mana? Yang kecil. Lihat dulu deh. Lihat. Apa? Mana? Yang kecilnya kena 75. Yang gedenya itu masuk voucher. Ya, memang. Nih, tinggal sekantong ya? Tinggal sekantong harganya. Di 5 ekor. 5 ekor. Kena harga berapa? Biasa nih cepek. Siapa yang beli, Bang? Hah? Ada. Ada. Ada bos dari Bang. Maaf, Bang. Abang dengan Abang siapa, Bang? Adanya Baron. Adanya Baron lagi, Bang. Emang lagi cari aset apa gimana, Bang? Iya. Lagi nyari kebetulan ketemu ya. Koleksinya banyak. Banyak dia koleksinya. Sama dia mah harganya bisa nego-nego aja, Bang ya. Ini ngomong-ngomong dari mana nih Bang? BSD. BSD. Sebelah mana? Di
Siater Permai masih dekat kan? Saya di Perigi, Pondok Aren. Ini daerah Pamulang itu. Munir 71. Ini nggak apa-apa buat YouTube. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman siapa tadi? Isan. Bang Isan. Terima kasih banyak Bang Isan ya. Oke teman-teman, karena archernya udah laku, jadi kita cari yang lain aja. Tuh. Nah. Iya. Saya mau nonton sampai gitu. Ayo bang. Iya bang. Oke teman-teman, karena udah habis semua, tinggal ini doang tuh. Ya. Ini sama Baung Albino. Iya, tinggal satu tuh, udah gak ada lagi stok. Gak ada lagi. Ini Endly Cherry. Bener banget Endly Cherry. Endly Cherry, kena berapa ini? Itu kena 50. 50 ribu. Kalau ini Albino Baungnya? Ya, saya itu kena 135. 135. Kirim-kirim kemana pak? Atau masih bisa pak? Kemana? Oh kemana? Kirim-kirim kemana aja boleh? Kemana aja boleh? Eh ngomong-ngomong. Banyak banget ngomongnya. Iya tahu lo. Katanya lo mau ngajak gua berburu durian. Nah itu yang jadi kendalanya. Kapan? Nih. Apa lagi musim hujan, duriannya belum pada gede. Oh lagi musim hujan. Ini ngomong-ngomong kapan nih? Aduh belum tahu. Ntar gua kabarin aja kalau udah banyak kita kesana. Serius ya? Serius. Kita nginep. Ah nginep kita di hutan. Oke. Jadi nomor kontak yang bisa dihubungin? Di 0838-1806-0627. Oke. Oke teman-teman, jadi itu dia video gua sama Bang Barom. Jadi buat teman-teman yang mau kesini ya. Bisa juga datang di setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. 5 sore. Pengiriman seluruh Indonesia. Insya Allah. Insya Allah. Soalnya banyak yang di TK. Karena karantina lagi. Oke Bang Baron, terima kasih Bang Baron. Siap. Gua tunggu berburu durian di kebunnya. Oke, kebun mana? Rumpin. Rumpin. Eh, tutup.